Debat antar pasangan calon Pilgub Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024 rencananya akan digelar sebanyak 3 kali. Untuk debat perdananya akan digelar pada akhir Oktober ini. Debat tersebut akan mempertemukan pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution dan Surya dengan pasangan calon nomor urut 2 Edi Ramayadi dan Hasan Basri Cagalla untuk beradu argumentasi. Komisioner KPU Sumatera Utara Situri Mendrova mengatakan debat pertama akan digelar pada 30 Oktober 2024. Debat kedua akan digelar pada 6 November 2024 dan debat ketiga digelar pada 13 November 2024. Situri menambahkan untuk tema dari masing-masing debat juga masih dirumuskan. Sementara itu, untuk durasi debat nantinya berlangsung selama 150 menit. Yang mengatakan rencana pelaksanaan debat juga akan disiarkan langsung di televisi sehingga masyarakat Sumut bisa menyaksikan kegiatan itu. Selain itu, debat akan menghadirkan 7 orang panelis. Sementara itu, KPU Kota Medan mengagendakan 3 kali pelaksanaan debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan pada Pilkada Medan 2024. Dijadwalkan debat pertama akan dilaksanakan pada 9 November 2024, debat kedua pada 16 November 2024, dan debat ketiga pada 22 November 2024 mendatang.